Pasca ditemukannya seorang santri kelas 2 Pondok Pesantren Baitur Rahman di Kabupaten Padang Lawas, suasana pondok kini tanpa aktivitas. Lokasi ditemukannya korban telah dipasang garis polisi, begitupun dengan bangunan bilik lainnya yang dijadikan tempat tinggal santri, kini tak berpenghuni. Pondok Pesantren Baitur Rahman ini terletak di Desa Parau Sorat, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Polisi mengaku santri kelas 2 meninggal usai dianiaya oleh santri lainnya, lebih dari satu orang, karena ditemukan sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya. Dugaan sementara adalah yang bersangkutan adalah dianiaya yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. Berapa perkiraan pelakunya, ada berapa? Untuk pelaku, melihat dari kondisi korban dan keterangan para saksi-saksi, ini pelakunya lebih dari satu orang. Korban yang ditemukan tak bernyawa berawal saat sejumlah santri ditugaskan gurunya untuk mengecek pondok santri yang tidak masuk sekolah. Korban perdamaian ditemukan tergeletak dengan sejumlah luka. Hingga kini pengasuh pondok pesantren belum memberikan keterangan karena masih dalam penyelidikan polisi. Terduga pelaku kini dalam pengejaran petugas.